Iya. Oh, cantik. Ular pun ada. Yang memang tak tahu, inilah lidah iguana. Orang panggil lidah. Cantik. Ya. Dah azan kan? Ha? Dah azan kan? Yalah, dah azan asar. Eh, bukan maghrib ke? Asar. Eh, kenapa sama? Eh. Azan semua sama, subuh je lain sikit. Kau ni puasa tak sebab macam budak kecil. Lambat lagi ke nak buka puasa bang? Ya ilaha illallah. Letihlah puasa. Malah lah puasa. Kau ni memang muda tapi rupa tua. Tahu tak? Puasa ni menahan, bukan saja menahan diri daripada lapar dan dahaga. Allah. Tahu tak? Semua je kita kena tahan. Iman kena kuat. Yalah. Ni apa Cik Mo kat sini ni? Eh. Oh, tak lalat. Pak. Apa ni, kita nak raya dah ni kan? Ah, ha. Angah dengan tu, isteri tak balik ke? Eh, dah telefon dah. Ha? Dah telefon dah Angah. Dah telefon Angah dah? Ha. Angah nak balik ke? Eh, excited Angah nak balik. Who best? Satu family buat. Tak payah best sangat dah. Bukan tak pernah jumpa. Orang muda. Orang muda. Orang muda memang macam ni. Oh, okey. Angah nak balik. Angah nak balik. Ya. Angah selalu kalau dia balik mesti bawa hadiah kan? Itu bau anak ayah. Huh. Dia itulah contoh. Huh. Anak orang kampung semua hiati dengan si Angah tu. Apa ya hadiah hari raya kali ni ya? Ayah tak tahulah. Ayang lepas dia pun tak pakai lagi. Batu nisan. Belum pakai. Kau tu. Ah, contoh dia sikit. Tapi kali ni, raya ni kita buat lawa-lawa lah rumah. Yelah. Siapa tu? Ui. Macam nak tembus. Hello. Assalamualaikum, Ayah. Siapa? Long. Kenapa? Ya. Yelah, lagi berapa hari nak raya ni. Saya ingat tahun ni saya raya dengan Ayah, ya. Bukan, aku bukan apa. Kau macam ni lah. Kau tahu kalau kau balik, adik-beradik susah, bilik tak banyak. Kalau kau balik, adik kau tidur bercais. Tapi, saya nak raya kat mana ya? Sebab, yelah, ayah pun tahu kan, rumah saya tu anak yatim piatu. Kita orang ingatkan nak raya dengan ayah lah tahun ni. Boleh ke ya? Kalau bini kau anak yatim piatu, kau raya rumah kebajikan lah. Tak. Macam ni, ayah bukannya. Bukannya apa, sebab nanti, sebab Angah pun balik masalahnya. Lalu kau pun, kau, macam ni lah, aku tak paksa kau balik. Kalau kau nak balik, kau balik. Tapi kalau boleh, kalau kau dapat ejas, kau raya tempat lain. Okay, dah, eh? Ya. InsyaAllah, ya. Terima kasih. Ya. Dah, biar nak habis. Ya. Apa lagi? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Awak siapa? Minta maaflah saya tengah terganggu tadi telefon Nampak ayah. Nampak sangat kat muka abang tu. Kenapa ni? Ayah. Tadi elok je buat lawak kat luar tu. Tak jadi. ayah. Tadi abang telefon ayah. Ayah tu macam tak excited je cakap nak raya dengan dia. Itulah macam down jugalah kan. Kita tahulah kita ni tak senang sangat kan. Alah, tak payahlah abang nak fikir-fikir tu semua. Biasalah orang tua memang macam tu. Nak ayah tu, dia ego. Lelaki kan biasa memang ego. Tapi, yang paling penting, kita kena sabar. Macam mana pun dia ayah kita. Awak tahu tak beza tadi awak cakap lelaki ego kan? Ni bukan... Bukan. Ni bukan bikat lain. Ni bukan bikat lain. Ni pasal lain. Tak, biar habis. Tak betul. Sebab ego lelaki. Tukar satu huruf je untuk perempuan. Apa dia? Emo. Tak pasal lain kan? Tapi masalahnya siapa yang emo sekarang ni, bang? Yelah, saya tahulah ayah saya. Ayah saya tu dia memang memilih-milih. Itulah kita ni nasibkan orang susah abang, kan? Abang, dah macam ni. Kalau kita tak balik jumpa ayah untuk raya ni, habis tu kita nak raya kat mana? Saya ni anak yatim piatu. Sini je lah untuk saya nak menumpang kasih sayang, abang. Habis ayah macam tak suka je kita balik. Janganlah fikir macam tu.
Aduh, tak apalah tengoklah nanti macam mana. Saya nak pergi berniaga dulu ni. Ya, tak apa. Yang paling penting, saya dah jahitkan baju raya untuk ayah dan juga dengan adik. Nanti mesti diorang suka. Oh, dah siap dah? Dah. Kalau itu kuat sikitlah saya nak balik. Sebab ayah tu setiap kali kita balik nak hadiah, nak hadiah. Ha, padahal dia tak tahu hari-hari saya hadiahkan Fatihah untuk dia. Alhamdulillah. Alah, macam itu saya pergi berniaga dululah ya. Doakan murah rezeki tau. InsyaAllah. Ha, semalam tengah berniaga ribut, payung terbang. Saya seorang je. Payung dengan kuali-kuali naik. Saya kat mana ni? Saya baik orang tegur. Bang, payung terbang. Abang. Ha. Sebab itulah saya sayang abang. Serius lah. Okay. Tengok muka saya ada senyum kan? Tak. Nampak. Okay. Dah. Okay, saya angkat lah. Jangan boleh. Jangan, perempuan tak boleh angkat berat-berat. Betul. Kan nanti bergalih punggung ke depan. Abang tak sayang ke anak kat dalam ni? Tak. Ya, betul. Dalam sempat. Dah. Jangan buang masa. Dah. Angkat, abang. Dalam busy-busy abang buat burger ni. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Wow, cantik betul isteri saya ini kan? Is. Nampak? Alah, ada rambut. Bedak pun tak kena tu. Tapi itulah, saya nak ucapkan terima kasihlah pada isteri saya yang selama ni mendukung saya dalam bisnes. Dan alhamdulillah sekarang ni kita antara bisnes yang besar dalam Malaysia. Of course. Yes. Nampak tak ni? Ini memang saya belikan khas untuk you. I beli band dengan syah-syah sekali kita beli. Tambah-tambah main sini sayang. Itulah. Sekarang ni kita tercalon untuk top 5 entrepreneur business of the unicorn. Jap. Yeah, bang, cakap balik kita calon untuk apa? Nak buat live? Alhamdulillah kami tercalon untuk business entrepreneur of the unicorn, the cybers. Post. Ini apa? Okey, duit. Banyak tak duit. Ini sikit je. Kat dalam bank lagi banyak. Ya. Alhamdulillah. Sayang. Ya. Yeah. I nak bagi tahu you. Bapa I call and then kan raya dah dekat ni. Jadi dia cakap dia ajak kita balik ke kampung halaman. Tanah, abang. Serius ke? Serius lah, sayang. Kenapa? Tak sukalah kat sana. Banyak nyamuk. Habis kena gigit nanti kulit ayang ni. Alah. Ayang ni. Tak. I ni, bapa I tu dah lah seorang kat kampung tu. And then, tak apalah. Kita balik just nak sedapkan hati dia je. Okay. Tak nak. Okay, kalau macam tu. Kalau you nak balik, I akan belikan apa yang you nak. Apa saja you nak. You nak jam, you nak handbag. You kalau nak Shazlam ditukar pada Eric Zafril pun boleh? Mana? Boleh? Janji you balik kampung? Kalau muka you jadi Eric Zafril boleh? Oh, jauh kalau muka ni nak pergi Eric Zafril. Okay, you balik eh? Oh, tak nak. Okay lah, kalau macam tu, I terpaksa tukar nama lah macam ni. Nama apa? Sekarang ni nama I Alif Kri. I nak tukar Alif You. Balik eh? Okeylah. Sebab pick up line tu, okeylah. Kita balik. Yes, that's my girl. Yeah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, abang. Lambatnya balik hari ni. Itulah, abang tunggu-tunggulah. Tak laku hari ni. Ya ke? Aduh, pusing ah dah nak raya ni. Ini betul-betul tak laku. Cik
Macam mana eh? Sebab ada setengah tu datang order roti je. Tapi roti tak gerak pun. Aduh, bimbang lah saya. Duit dah tak berapa nak ada ni. Macam mana nak balik kampung? Alah, janganlah fikir macam tu. Aduh, saya tak ada tak idea. Tak apa bang, lah. Bulan puasa, rezeki, kita ni tak boleh nak menduga tau. Kalau tiba-tiba Allah nak bagi, ada je. InsyaAllah esok tu adalah. InsyaAllah lah. Kejaplah bang, nak tunjuk ni. Tengok ni. Apa dia? Ha, baju ayah dengan adik dah siap. Aduh, hai. Cantik ni, tak? Baju ayah ni? Ha, cantik tak? Bukan tak cantik, tapi ayah suka baju Melayu yang tak ada lengan. Abang! Ya, betul. Ayah memang yang saya kenal baju Melayu yang tak ada lengan biasa dia pakai. Masa dia selegi, ni tak ada lengan. Dah lah, jangan nangis-nangis lah. Tak apalah. Kita bujuk ayah lah betul-betul. Mana tahu ayah suka ke baju Melayu ni? Tak apalah. Nak tanya abang dah makan ke belum? Itulah, belum sangat lah. Sebab tadi nak makan bila tak laku ni. Terang-terang lah, yang 5 tadi pun abang yang makan sendiri. Apa ni? Tak apa. Macam ni, jangan risau. Yang ni semua biar Hawa yang kemaskan. Abang pergi mandilah, bau pun ya Allah. Abang pergi mandi? Abang mandi dulu, lepas tu Hawa siapkan makanan untuk abang. Ah, okey. Hawa tahu. Abang selalu tipu Hawa kata dah makan tapi Hawa, sebenarnya belum. Abang cari mana satu pintu kita ni? Sini. Abang, kalau kita banyak masalah macam tu lah abang, mati yelah kita. Aduh, ay, pergi dulu ya. Ya, dah. Allah. Tolak bang, tolak. Abang mandi lama sikit. Rumah ayah. Oh, ni memang vacuum yang senyap tak bunyi, eh? Biasa vacuum ada bunyi, oh. Oh, kejap, eh. Oh, aduh. Allahu Akbar. Alah, comelnya lah suami saya kemas rumah. Itulah tu. Dengar tak tadi saya nyanyi? Lah, saya ingat Jeb yang nyanyi. Suara awak ke? Saya Jeb. Tahulah muka sama. Tapi Tapi abang lagi handsome. Serius ah? kemas. Kejap lagi ayah balik tu. Mesti dia happy tu tengok kita balik kemas rumah kan. Alamak. Abang kapit rosak lah. Itulah tu alamak. Dan abang nanti peranakan rosak. Alamak. Memang saya angkat. Allah akbar. Sekejap Boleh tak bang? Tak, saya nak. Kat sini. Okey. Allah. Bergurau. Daripada patut kita siap bergurau. Ayah. Yang. Apa yang kau jolok? Ha? Yang. Jangan jadi ujang Aziz main drum tu. Ayah. Kita orang tengah kemar-kemar ya. Kan nak raya. So, ruang tamu bukannya besar sangat. Berapa lama kau nak ambil masa? Nyanyi seminit. Ya, saya nak kemar-kemar ni dah. Yelah nak raya. Ayah tahulah.
Allahuakbar. Ini dah. Rosak sofa aku, rosak. Tak, ya, saya nak kemas, ayah. Kau buat kerja. Kenapa, ayah? Ayah tak happy ke? Saya dah balik. Awal dah balik. Ayah nak minum ke? Puasa. Tak payah. Ayah puasa. Lah. Tak. Kenapa, ayah? Kemas akulah. Tadi macam dah nak sandar. Kenapa duduk balik? Kenapa, ya? Ya. Terima kasih tau ayah bawa saya. Yelah. Saya dengan awal dapat juga raya kat sini. Tahun ni. Jangan angkat-angkat tu. Kan pukul anak. Tolak. Aku gimas lah. Ayah, Hawa tu 5 bulan. Tapi nampak macam ayah yang 5 bulan. tapi bila nak siap ni? Bila nak siap? Tengah kemas lah ni. Tengah kemas apa pertadi? Aku tak bersemalam. Ayah, kenapa macam ini? Kita ni kat rumah ayah, kita berkemas. Ayah tahu tak, ayah? Ha? Aduh. Rumah ayah ni, aduh. Adik buat apa, ya? Tak kemas ke rumah? Kau dengan dia siapa yang tua? Saya Alung. Habis tu? Taklah, ya. You masak dah nak buka ni. Masak. Ni, dah masak belum? Baru cakap suruh masak. Ya. Yeah. Ayah ni mana-mana apa? Relax lah. Baru tu je. Tanya ayah, ayah nak makan apa? Tak apa. Abang, minta tolong beli ni sambal boleh? Sambal? Sambal bila dah masak tu dah sambal. Lada. Tapi kan sekarang online banyak. Tapi beli yang kedai sebelah tu. Yang dah siap saya. Sambal. Alamak, duit tak ada sangat. Awak masak asam pedas lah. Ayah nak masak asam pedas. Asam pedas, Kau masak je lah apa. Masak asam pedas. Alay, macam masak sangat. Kerja tak seberapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ya? Kak Kasut. Ya. Betul hari ni. Angga. Kenapa Angga tengok Alung? Kenapa Angga? Asal Angga usah-usah Alung ni? Tak ada. Tuh, Angga balik lah. Dia penat kan? Dia penat nanti dulu. Kan boleh borak. Kan sampai rumah sini. Yelah, ya. Tak pernah borak. Tak pernah jumpa adik. Yelah, ya. Saya tahu. Duduk. Jalan, duduk. Masak apa? Awak penat. Kita orang ada bawa shell out tau. Betul. Ini special. Bawa apa? Shell out. Yes. RM100,000 ni lah. Kalau makan dekat KL. Ya, tak apalah. Kak Long dah masak dah. Sejap ni. Korang kan jarang-jarang makan. Mahal. Ni apa? Kau bawa masakan yang kau masak tadi. Bawa di atas tu. Bawa di atas. Atas mana? Ya. Kau diamlah. Ayah. Saya nak beritahu ayah, ini ayah. Bukan biasa-biasa tau. Ini shell out of the box. Ini buat atas. Ayah. Ini buat atas. Alah, makanlah sekali. Sejak. Diorang tak biasa makan mahal orang kampung. Alah, ni atas. Buat atas. Apa lagi, wa? Ni atas, wa? Awa. Mai, awa. Sini. Kenapa? Abang baru nampak awa potong sayur je. Tahu-tahu dah siap masak, Ni lah, awa. Kita makan je lah lauk ni, awa. Tak dalam ni makan sama makan lebih. Ni pegang. Macam ni. Kau baguslah. Kau tahu selera ayah. Ayah memang suka shell out tau. Biasalah. Benda simple je ya. Saya beli shell out ni berapa? RM14,000. Ayah. Lebih kurang. Tapi kan awak dah masak ya. Yelah, kau makanlah. Janganlah bazir dah tahu bini kau masak, kau makan. Nak bazir. Yang kau nak makan shell out kau buka betul kenapa? Tak, ini dia punya lapik ah. Oh, lapik dia. Tolong sayang. Tak sabar nak kisah out ni. Bakal. Ni betul. Nama ayah. Jangan. Update. Wow. Kat Instagram. Oh, hantu Instagram. Nak makan sekali. Tak apa, saya makan kat sana. Awak jangan. Hari ni kita makan. Upload. Dah. Makan pun upload. Jangan turun hadang. Makan je lah.
Tak ada apa-apa. Dah bang. Tapi masa saya tak tahu. Duduk. Pinggan. Masuk ya. Tiga dan tiga. Kita makan shell out. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amana wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Aduh. Abang. Apa tu? Tak. Abang. Nga. Kalau kita makan ketam, kalau sendiri, abang kena makan ketam. Ya. Nasi tak ada. Eh, ini dekat biasa. Lobster semua ada ni. Makanlah. Lama lagi raya, Angah nak... Bangun tidur menyanyi. Kau bila karaoke? Ayah, apa ni? Kepang dapat. Angah dah balik, tapi... Yang kau ikut aku kenapa? Yelah, dia kata nak bagi hadiah, nak bagi beli barang tu untuk raya ni. Tak ada ke? Jangan risaulah. Angah tu kalau bawa hadiah, mesti memang besar-besar punya. Tapi itulah. Waalaikumsalam. Ya, Ayah, ni baju raya hadiah untuk ayah. Awak jahitkan ayah. Ayah, cuba try. Kain mahal ni yang beli. Kain mahal jahit sendiri. Tantang baju mana, kain cuba. Ayah try lah kat dalam, ya. Ayah try dulu kat dalam, tengok muat ke tak. Ayah kain murah je, ayah. Ini yang kau nak bagi aku? Kain macam ni nak bagi aku? Ayah, jangan cerita, ya. Cubalah dulu. Cubalah dulu, ayah. Alah. Takkan dah malu aku nak kutip balik? Try dulu, ya. Ayah, cuba kat belakang, ayah. Try lah kat dalam. Jiran ramai, ya. Ayah tu kalau six pack tak apa. Adik punya tak ada ke? Adik sudi ke pakai kain murah ni? Kalau tak ada, pakai malam raya buat main macam okey lah. Apalah, adik. Adik, try lah. Masuklah dalam, try. Alah, Long. Ini dah macam kain cadar adik. Sama lah. Try lah dulu. Kau suruh pakai juga. Suruh cuba juga. Mana ada orang pakai baju? Baju Melayu kalau tak ada poket apa serinya? Ada poket. Mana kau letak otak? Tak pernah lagi baju Melayu kau. Tak, poket pun tak ada. Apa sedihnya baju Melayu ni? Ayah, tak sangka serendah itu IQ ayah. Poketnya ada, ayah. Ayah, poketnya di dalam. Ayah pakai terbalik. Kau tengok, mana ada orang buat Melayu poket dalam? Mana ada orang buat baju Melayu poket dalam? Bukan. Poket semua dekat luar. Ayah pakai terbalik. Kalau ayah dah betulkan, keluarlah poket tu. Kau nak ajar akulah. Kalau konon kau lagi makan garam pada akulah, konon. Ya, dadahlah tu, ya. Ayah asyik nak hina kita orang je. Itu saya punya ngam-ngam duit nak bayar bil api rumah, belikan kain. Kau tak payah nak macam sedih lah. Alah, Long pun. Pasal nak tu belikan... hidup kau macam ni tau. Hidup kau macam ni. Belikan ayah pergilah cari yang best-best sikit. Okay, ini ada ke macam ni, baju macam ni lah. Tahun lepas dah pakai baju macam ni. Tahun ni pakai baju macam ni lagi. Tiap-tiap tahun baju Melayu je. Kau kalau nak hidup susah, hidup seorang. Dengan bini kau, jangan susahkan aku. Ha? Hidup tak payah susahkan orang. Ya. Ni nak bagi siapa, ya? Ini kau bagi sesiapa. Buat kain lap kaki pun boleh ni, kain macam ni. Ayah. Mahal tu, ya, kain tu. Campuran 6 kain. Kain pekerja. Ya. Hidup tak tinggal. Nak tanya. Tadi ayah masuk bilik saya buat apa? Bukan masuk bilik, ayah tukar baju. Bilik kau tadi tu? Bilik saya. Apalah, ayah pun nak tengok anak cucu buat apa. Angah. Angah buat apa tu, Angah? Dah, jangan.
Eh, orang tak ada masa depan. Cepatlah bagi hadiah. Ni. Orang cakap dengan dia, dia buat tak layan. Okey, stand by. Record semua, ya. Ini konten untuk YouTube. Duduk. Alah, dia tak sabarlah. Duduk. Ini bukan biasa-biasa, ya. Ini bawa anak ayah. Untuk adik. Ini banyak lagi. Banyak lagi. Tapi ini mesti mahal, eh. £15,000. Sterling. Ya. Mana ini ada RM1,000 je. Bukan macam ini. Bodoh. Ni semua. Kau tak. Ini. Jangan. Ni kau tak. Itu saya punya. Tengok. Ini. Ini siapa beli kat mana ni? Bandel mana beli ni? Tah, tu mana. Orang mabuk mana punya kain ni ambil. Ni. Ini buat betul. Masuk. Ayah. Baju raya macam baju nak kahwin lagi lah, ya. Orang ajar. Ini lagi. Ayah rasa kan, kalau cantik macam ni kan, buat wallpaper lah. Tak. Itu untuk pakai raya, ya? Wah, pakai raya. Ini £18,000 porcelain ni saya beli. Anak ayah. Ini boleh, ya? Ini raya kedua. Anak ayah. Raya kedua. Saya nak balik, ayah. Saya rasa saya tak sesuai lah kat sini. Nak balik? Tahu pintu kat mana, kan? Pintu tahu kat mana? Pintu tahu, pergi cek sendiri pintu. Ya, boleh. Mana tadi, mana barang lagi? Long, baju tu lama, eh. Macam muka pun lama, eh. Jangan layan. Dia tahu pintu kat mana. Ni, ya. Ini ada saya belikan. Ini limited edition. Tapi keluar nanti, pintu jangan tutup, ya. Ni, ya. Ni limited edition. Ya. Dah. Cek, takut ada barang dia bawa balik. Curi. Dia bukan ada duit orang macam ni. Cek, ya. Dia ni kan ada barang-barang. Tak ada. Baik, ya. Spender rumah saya tu saya pegang. Ayah main cekak. Baliklah, Long. Tak apa, saya handle ni. Aku balik kau dengan pasu dekat. Biarkan. Aku balik kau. Ni, ayah. Ini pun apa ni? Ini juga ni. Sengit apa semua ni? Cantik. Ayah dia beli ni, pomek. Jajak, ni ada lah duit raya ni. Ni baju. Ni duit raya, ya. Habis tu saya bagi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, dia ni kalau tak tu tingkat saya tu tak berambus. Beramboslah. Susah betul lah. Ni duit untuk ni. Ayah. Ayah. Apa lagi? Sambat. Ambil. Ramai betul orang hari ini. Alhamdulillah, bermakna betul tahun ni raya. Kenapa tak siap lagi ni? Besok dah nak raya. La ilaha illallah. Angah? Ya. Kenapa, ya? Engkau pakai baju bagai beg apa semua ni nak ke mana ni? Kita sebenarnya nak pergi the business trip, ya, pergi London. Bila nak pergi? Ni flight dah dekat ni, ya. Saya sebenarnya saya bawa saya punya stokis Berjaya. Ayah ikut, ya, ayah siap, ya? Tak. Ayah tak boleh, ayah bukan stokis. Hah? Ayah bukan stokis. Ayah bukan stokis. Saya sebenarnya, ya, saya memang dah plan dah. Saya dah janji dah dengan stokis. Ya, tahu dah janji. Tak boleh, ya, saya kenek benda yelah, ni. Ayah doakan kau. Selamat pergilah, tak ada apa-apa, tiket pun dah beli. Yalah. Tapi ada adik kau, tak apa, teman ayah. Tak, adik pun ikut, ya. Adik saya bawa sekali. Adik si bawa sekali. Tak, adik tak beritahu apa-apa kat ayah pun. Dia beria nak ikut dah siap dah, dek. Dek. Ya. Mai keluar ni. Kita dah lambat ni. Ikut beria dah siap, ya. Dek. Kenapa tiba-tiba rumput kau macam Ninja Turtle? Ya, kita nak ke London, ya. Raya kat sana. Tiap-tiap tahun raya kat rumah tak biasa. Dek, besok raya. Ayah tinggal seorang. Kalau kau ikut... Allah! Angah, nak pakai kasut dulu. Pergi pakai dulu. Takut lambat ayah saya ni. Ayah pun semalam kenapa halau si Long tu? Kalau tidak, dia boleh teman ayah kat rumah. Ayah kan suka kau lagi kat rumah ni, Long. Cepatlah. Lagipun, Angah tak...
Yalah, ayah. Tapi alah, banyak lagi raya. Kita boleh raya sama. Tahun ni je saya raya kat London. Jujur. Eh, ya. Saya minta dulu, ya. Ya? Ah, duit kan dah bagi semua. Baju semua dah bagi dah. Ya, cepat. Ya? Okey, ya? Ya, pergi dulu. Okey, ya? Ya. Assalamualaikum, ya? Yo. Jujur. Nanti lambat lah. Nanti lambat. Ya, selamat raya, ya? Hari sepatutnya hari umat Islam bergembira. Tapi aku bersedih di rumah. Anak ada. Hidup patut terisi tapi tetap terasa kosong. Assalamualaikum. Ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ayah. Ayah. Dah habis monolog dah. Angah. Alunglah, ya. Alung. Baju. Ayah pakai baju yang awu jahit ke? Dah ada poket. Nek. Boleh, ya. Jom. Betul ke, ya? Ya. Nak boleh bawa? Naik. Ya, betul ke boleh naik, ya? Naik, duduk. Ayah, kita orang ada bawakan lemang, awak ada masak rendang. Ada rendang. Kau datang rumah ayah? Yelah, ya. Kan raya kita orang pun sekadar nak salam raya je, ya. Dengan nak bagi lauk ni, kita orang tahu kita tak sesuai dekat sini. Awak, tolong. Janganlah cakap macam tu. Ya, ayah dah makan belum? Dekat masjid tadi dah jamah sikit. Janganlah, ya. Saya ada bawa lemang tebu. Dah. Di sini. Tak apa. Ayah, awak siapkan makanan dulu, ya. Nanti ayah terus makan. Kita makan sama-sama. Ayah, janganlah sedih-sedih. Kenapa, ya? Ya, saya nak salam raya. Pujuklah, janganlah. Boleh ke, ya, salam raya dengan ayah? Kau nak salam, ayah? Saya nak minta maaf, ya. Boleh ke salam raya? Kau nak minta maaf dengan ayah? Yelah, ya. Tapi ayah yang banyak dosa dengan kau. Ya. Ayah dosa macam mana pun, saya anak, ya. Bapak tak pernah berdosa pun, ya. Ya. Boleh ke salam ayah raya ni, ya? Boleh ke salam? Apa yang aku dah buat, eh? Ya. Kau tak payah salam kot. Kau perlu aku kot. Tak nak, ya. Saya nak salam. Saya nak salam. Ayah duduklah, ya. Alung. Nak minta maaf apa yang Alung dah buat. Sepanjang Alung dibesarkan, ya. Mesti ada perkara-perkara yang ayah berkecil hati. Sedangkan di waktu kecil, nyamuk hinggap ke Alung pun ayah boleh tersadar. Saya minta maaf dunia akhirat, ya. Terkasar bahasa, gurau kadang-kadang. Yelah, ayah kan. Kadang-kadang saya gurau. Yelah, ayah macam hari itu kan. Saya cakap, ayah, tu spender rumah saya. Ya. Sebab benda yang kau cakap boleh viral. Okey. Ayah,
Mungkin manalah tahu tahun ni kita raya bersama ya. Tahun depan kita tak tahu pula siapa yang tak ada. Hah? Kau nak aku mati ke? Kita tidak tahu ya, umur tu rahsia kan. Kalau kita tahu umur tu, bolehlah kita sempat juga bertaubat. Tuan Puteri pergi ke Rasah. Pulang semula di waktu pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah. Izin Tuhan bersua lagi. Lurilah jalan payah sikit. Menuruh jalan kabiaro. Ni lagu. Ni lagu. Oi oi. Dah. Maafkan saya ya. Ya. Aku minta maaf juga. Aku. Saya tak nampak. Saya tak nampak ya. Salam ya. Assalamualaikum. Abdullah bagi salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk dah. Siapa? Siapa ya? Eh, penggali kubur. Oh. Sila tak? Masuk. Apa? Masuk Ji. Ya Allah Ji. Lama tak. Sila dah. Tak apa. Makanlah jemput. Mati-mati. Tadi budak datang raya. Saya ni datang sebenarnya saya nak hantar. Ni. Kenapa? Siapa? Kenapa? Sabar kejap. Tuan ni, diorang ni tadi kemalangan semasa dalam perjalanan nak pergi ke apa airport. Ya Allah. Ayah. Tuan ni jumpa diorang. Ayah. Ni ayah. Ni sandau sini. Yang ni sandau. Ya Allah. Adik. Otak. Terima kasih. Otak. Sakit. Otak. Adik. Oh, adik. Sabar, adik. Aduh. Adik. Saya ada dekat situ. Angah. Oh. Kesian tengok. Cedera kepala ni saya bawa. Ini viral ni. Viral ni. Ayah. Kami. Duduklah. Kami accident di kubur lah. Jumpa. Ayah. Ayah. Duduk. Macam mana boleh jumpa diorang ni? Apa cerita ni? Kebetulan saya ada dekat situ. Kesian tengok diorang ni, saya bawa lah di dekat hospital. Saya tanya alamat diorang. Dia suruh saya hantar kat sini. Oh macam ni. Saya bapak dia. Dalam sampai tu, Hawa dia masak rendang tu. Makanlah, jemput makan dulu. Boleh kita makan sekali? Tak apalah. Ada orang mati ke? Sini! Ayah, tolong saya, ayah. Kenapa? Ayah. Apa macam ni lah. Yang ni dah tak payah apa-apa. Yang ni dah duduk. Dah duduk ayah. Tak payah nak pakai tongkat. Kan sakit ayah. Dapat, malu dapat kan? Bila. Apa pun saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Ya Allah, terima kasih. Sebab ada Tuan Haji. Semuanya dah elok, saya pun nak balik. Nak balik ayah. Terima kasih. Sepatutnya di hari raya ni kan. Eloklah kita beraya bersama keluarga. Ya, terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf. Ya, salah silap. Baik. Dia ni sibuk nak update. Haji Life. Kan ada accident. Ya, minta maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ayah. Cuba tanya ni. Apa salah jadi macam ni? Sebenarnya, ya. Kenapa? Saya yang bersalah dalam hal ni, ya. Saya nak cepat sangat tadi nak pergi ke airport ya. Ha? Lepas tu saya mintakan rumah saya ni buat live update Instagram, IG semua live. Lepas tu hilang kawalan ya, lalu kami accident ya. Aduh, inilah kefarah kami. Tolong ya. Maafkanlah saya ya. Otak kau. Ampunkan saya ya. Saya janji ya, saya raya ya setiap tahun dengan ayah ya. Maafkanlah saya ya. Alhamdulillah dapat juga pembolehlah. Saya raya kat sini ya. Saya tak raya dengan stokis ya. Sudahlah. Dan cakap dah stokis tak kisah sebab kita ada toko dan jamu yang hampiran. Sila. Makan. Kita terlalu. Ya. Rimas pula aku. Dah tu kita beraya sama-sama ya. Tu.